ID Eye Contour Kit ini eyeshadownya aku beli karena lagi promo. Jadi aku beli nomor 523 yang Revlon Eye Contour Kitnya girls. Nih seperti ini. Terus ini tuh kalau dibuka ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 warna, ada yang putih, coklat, warna emas, warna putih juga, tapi ini ada glitternya, sama ada warna oranye keemasan, dan kita dapat 2 aplikator dari Revlon. Nah, aku bakal coba di mataku. Jadi kan aku udah pakai riasan mata ya. Aku bakal ngehapus, lalu aku bakal tes eyeshadow dari Revlon apakah worth it atau enggak. Langsung aja kita coba. Nah girls, aku mau coba. Jadi ini kan ada berbagai warnanya. Aku bakal pakai warna yang gold ini. Jadi ada yang kotak kecil bawah, aku bakal pakai untuk di kelopak mataku. Kayaknya ini ada glitternya gitu girls. Oke, cus, kita pakai. Aku akan bagus tanpa concealer. Nah, aku udah pakai yang warna gold. Ini cantik banget girls, aku gak bohong. Cantik banget, aku gak nyesel beli ini. Meskipun baru tahu Revlon warna ini. Aku bakal coba yang warna kedua ini, yang warna coklat, untuk ujung mataku yang ujung terluar. Aku pakai, aku bakal ngetes warna hitamnya. Oke girls, aku udah pakai warna hitam di mataku. Jadi itu menurut aku warna hitam ini kayak ada campuran warna hijau lumut. Jadi nggak pure warna hitam gitu girls. Terus jadi ini ada 5 varian warna. Yang atas ini aku udah coba bisa jadi highlighter. Nah warna yang putih ini tuh ternyata bisa buat highlighter juga girls. Jadi selain buat eyeshadow dia bisa jadi highlighter. Aku bakal swatch di tangan, terus aku bakal pakaikan di pipi aku, di tulang pipi sini. Oke, aku bakal mempercantik mataku dengan pakai eyeliner sama mascara. Dan kalian bakal lihat hasil akhir dari produk Revlon ini. Oke girls, aku udah kelar pakai eyeshadow dari Revlon. Hasilnya begini, dari segi yang ada glitternya ini cantik banget. Aku kasih rate dari 1 sampai 5, aku kasih 4,5. Tapi kalau misalnya yang segi matte itu dia ada yang glitternya ada yang matte. Yang matte itu aku kasih 4. Karena tuh kayak pekat banget, itu cocok tapi harus hati-hati gitu loh makainya. Karena kalau misalnya kalian kebanyakan meskipun udah dibuang sedikit produknya itu bakal tetap boros banget ya kata-kata aku yang harusnya bakal tetap. Karena nanti yang dihasilkan bakal kayak bener-bener on gitu loh. Oke, kalau misalnya secara keseluruhan dari 1 sampai 5 aku kasih bintang 4,5. Aku cinta banget sama Revlon ini dan aku gak nyesel untuk beli. Jadi kalian harus banget beli karena aku aja suka. Pasti kamu insya Allah suka. Nah kalau misalnya kalian juga suka video ini, jangan lupa di like videonya. Terus kalian bisa komen apa aja, kalian komen membangun atau kalian mau aku review produk apa, silakan. Silakan tinggal di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe channel Cewek Banget, lalu share ke teman-teman kalian kalau video ini sangat informatif. See you in the next video girls.